bisa terlihat di sini adalah Pantai Budak, salah satu pantai di Kabupaten Blitar yang sangat masih alami. Bisa terlihat di sini tidak ada seorang pun di sini selain kita, saya sama teman saya Asrofi. Tidak ada jejak-jejak kehidupan di sini. Jarang sekali ada jejak-jejak kaki manusia di sini. Artinya di sini jarang sekali orang di sini. Padahal hari ini hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu itu banyak sekali orang yang rekreasi di tempat-tempat seperti ini. Tapi di sini masih begitu perawan, tidak ada eksplorasi, tidak ada apapun. Dan itulah menariknya di sini. Gimana komentarnya, sahabat Astrofi? Mantap. Mantapnya gimana? Bisa dijelaskan? Sangat bersih, ombak besar, dan pemandangannya sangat luar biasa. Ini bawa bekal apa? Roti. Roti Jawa. Ini roti Belanda. Roti Belanda. Ini roti Jawa. Sama belut. Sama belut. Terlihat banyak sekali burung camar di Pantai Budak ini. Ini salah satu indikasi bahwa di pantai ini banyak ikannya. Terlihat di situ burung mencari makan, mencari ikan. Ini ombaknya juga lumayan besar karena mungkin tidak terlalu dangkal pantainya di sini. Burung camar. Itu ada perahu nelayan. Ada perahu nelayan. Menerjang ombak. Nah, ini musimnya dicari ikan. Kira-kira ada burung camar. Tamar tadi. Ya,
kamar menari-nari cari ikan atau ingin menghampiri kami ya. Sangat indah sekali berputar-putar di tepi pantai mengincar mangsanya. Seperti yang bisa terlihat di sini, tidak ada seorang pun di sini selain kami berdua, saya, sahabat saya, hanya terlihat jejak dua roda di sini. Banyak sekali kulit-kulit kerang. Mungkin kalau di pantai lain sudah tidak ada, di sini masih banyak sekali. Kerang yang sangat unik sekali seperti ini. Wow, ada motif kuningnya di tengahnya. Ada batu-batu yang terlihat unik. Di sini ada kerang seperti ini. Wah, ini banyak sekali. Rawan pantai. Tas jejak dua roda. Ini kulit kerang yang sangat langka. Bisa aku bawa pulang ya? Oke. Mari kita lanjutkan mengeksplorasi. Wow, apa ini? Wow. Seperti yang bisa terlihat, di situ ada sebuah pulau yang terlihat seperti wajah atau kepala orang tentara Yunani atau Romawi. Itu terlihat ada jambulnya, mata, begitu ada bibir. Mungkin ada hewan juga ya. Senang kita rasakan ombak ya, senang. Bayangan saya tadi heran, ternyata masih ada daerah yang seperti ini di Blitar. Harapan saya jangan sampai rusak. Teman-teman kalau sudah melihat ini jangan dirusak ya pantainya. Di sini cukup dalam, ombaknya juga cukup besar. Seandainya bisa surfing. Sekali belum belajar. Sumpah.
sisa-sisa peradaban manusia. Di sini ada bekas pecahan botol, entah dari pantai ini sendiri atau dari pantai lain di bawah ombak. Mari kita lihat. Pantai mungkin akibat dari
abrasi air laut. Bisa dibayangkan dari membentuk lekukan yang seperti ini hasil dari beberapa tahun ombak yang terjang. Lama-lama jalan ke sini. Ciri-ciri batuan di tepi pantai bermotif seperti ini. Mungkin bisa untuk latihan panjat tebing di sini. Dua situ mungkin tempat sembunyi hewan, rumah hewan. Pantai terlihat sangat bersih, jarang sekali ada sampah-sampah dari manusia. Wow, apa ini? Ada lagi ya, bermotif seperti ini. Ini adalah kayu. Tapi kok bisa sampai menjadi bentuk seperti ini? Apa ini? Sandal gantian atau bekas peralatan nelayan atau bekas senjata orang zaman dulu? Wow, ini satu lagi yang sangat besar. Sangat unik sekali. Kita bisa menemukan banyak sekali benda-benda yang unik di sini. Ini juga termasuk unik. Wow, luar biasa. Seorang pun di sini kecuali kami. Wow, ini salah satu bekas peradaban manusia. Kira-kira apa ya? Rok atau tas atau apa? Bukan saya tahu. Kaki manusia dan mungkin bekas kaki kepiting.
masih sangat lama. Kalau kita bisa lihat ini bekas jejak kaki saya dan ini bekas jejak kaki yang mungkin beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Kepala Romawi, kepala tentara Romawi. Orang sini menyebutnya apa ya? Tidak tahu ya. Bukit tebing. Cangkang kepiting. Ini apakah bekas makhluk hidup? Baju bekas kepiting. Sangat cantik sekali. Oke, sekian dulu. Kita akan lanjutkan nanti.